Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Syahbudin sebagai Sekdes Sekretaris Desa di Desa Regan Mana. Ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak ITB yang telah melakukan program pengabdian masyarakat di desa kami. Semoga dengan pelatihan mengenai literasi keuangan yang diberikan di masyarakat kami dapat bermanfaat, khususnya bagi para ibu-ibu rumah tangga. Mudah-mudahan segala amal kebaikan yang diberikan dapat diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan lainnya. Nah, seperti dapat dilihat juga di sana, di materi yang telah dipost itu ada tiga, seperti mengenal perencanaan keuangan, kemudian manfaat perencanaan keuangan, dan juga tujuan perencanaan keuangan dan lain halnya yang akan dipost kemudian seminggu dua kali, seperti itu. Jadi yang pertama di sini mengenai materi perencanaan tentang finansial literasi atau literasi keuangan, itu yang pertama ada mengenal perencanaan keuangan yang di dalamnya berisi tentang apa itu perencanaan keuangan, tentang definisinya, tentang beberapa tujuan hidup yang dapat dipertimbangkan terkait perencanaan keuangan, ada resiko yang dapat muncul ketika tidak melakukan perencanaan keuangan. Kemudian yang kedua yang sudah ada di Instagram ini, Mapan, ada mengenai manfaat perencanaan keuangan. Nah, di sana penjelasan mengenai manfaatnya, kemudian arah menunjukkan tujuan dasarnya, seperti itu. Dan yang terakhir ini yang sudah ada di Instagram ini mengenai tujuan perencanaan keuangan. Nah, di sini ada tujuan akhir dari perencanaan keuangan itu seperti apa, kemudian apa itu yang dimaksud dengan kebebasan finansial dan lain-lain. Nah, mengenai materi literasi keuangan ini nanti akan disampaikan atau di post di Instagram yang ini satu seminggu dua kali, seperti itu, untuk materi selanjutnya mengenai perencanaan keuangan maupun manajemen keuangan. Perkenalkan, saya Rita Nurjana, warga desa Hegaramana, ingin mengucapkan terima kasih kepada LPPM ITB yang mana telah memberikan pelatihan kepada kami. Kami sangat merasakan besar sekali manfaatnya buat kami. Kami jadi tahu bagaimana cara mengelola keuangan, khususnya dalam kehidupan sehari-hari kami.